Sahabat, kereta api Serayu sudah diberangkatkan, ditandai dengan bunyi semboyan 41 dan semboyan 35. Kereta api Serayu berhenti luar biasa di stasiun Indihiyang karena bersilang dengan kereta api Argo Wilis yang datang dari arah stasiun Raja Pola. Sahabat, tadi saya berencana untuk mengabadikan persilangan kereta api Serayu dengan kereta api Argo Wilis, namun terhalang oleh kemacetan di JPL. Jadi jalan dari Cihaur Beuti ke Indihiyang di dekat JPL macet, jadi saya terhalang keburu kereta api Argo Wilis melintas ke arah Tasikmalaya. Memang akhir-akhir ini di JPL yang terletak di sebelah timur stasiun Indihiyang sering macet dan lalu lintasnya padat karena banyak kendaraan yang dari arah Indihiyang menuju Cihaur Beuti dan sebaliknya meningkat dari biasanya. Sahabat, inilah jembatan Cirahong yang menjadi lokasi hunting berikutnya. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya berada di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Dusun Cikadu, Desa Cilangkap, Manon Jaya. Nah, ini jalur menuju ke arah stasiun Manon Jaya ke arah barat ya, dan sebaliknya menuju ke arah stasiun Ciamis. Di sini kita sedang menunggu kereta api Lodaya relasi Solo Balapan Bandung yang akan segera melintas. Kita lihat apakah pada tanggal 9 Agustus ini sudah berliveri HUT Kemerdekaan RI ke-78 atau masih polos ya. Nah, itu dia kereta api Lodaya. Ternyata lokomotifnya sekaligus rangkaian kereta api Lodaya masih polos, belum berliveri HUT Kemerdekaan RI ke-78. Terima kasih Pak Mas Inis yang tadi menyapa saya dengan lampu dim dan suara klakson. Semoga selamat sampai tujuan. Lokasi hunting berikutnya berpindah ke arah timur dari jembatan Cirahong, tepatnya di Desa Pawindan kilometer 284.4. Kita di sini di sebuah bukit di sebelah timur Bukit Teletabis. Nah, ini ada jalur yang menuju ke arah barat ke arah stasiun Manon Jaya. Kita di sini sedang menunggu kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan segera melintas dari arah timur dari arah stasiun Ciamis. Nah,
Nah, itu dia kereta api Kuto Jaya Selatan segera melintas di hadapan kita dengan lokomotif CC201. Ternyata sudah dipasang bendera di lokomotifnya, bendera kecil. Sahabat kereta api Kuto Jaya Selatan menuju ke arah stasiun Manunjaya, sebelumnya akan melintasi jembatan Cirahong. Kereta api Kuto Jaya Selatan termasuk kereta api kelas ekonomi, sehingga tidak akan dipasang livery HUT Kemerdekaan RI ke-78. Sahabat, lokasi hunting terakhir di sebuah tikungan, yaitu tikungan Karanggedang, yang tidak jauh dari flyover Karanggedang. Yang kita lihat tadi ada motor melintas, nah itu adalah flyover Karanggedang. Sahabat, kita sekarang sedang menunggu kereta api Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng Bandung. Kita lihat apakah lokomotif dan rangkaiannya sudah berlivery HUT Kemerdekaan RI ke-78 atau belum, seperti halnya tadi rangkaian kereta api Lodaya Solo Balapan Bandung. Sahabat, itu dia kereta api Argo Wilis yang ternyata masih polos ya lokomotifnya maupun rangkaian kereta api. Jadi seperti halnya kereta api Lodaya tadi, maka kereta api Argo Wilis pun belum dipasang livery HUT Kemerdekaan RI ke-78. Namun terlihat ada bendera kecil yang sudah dipasang di lokomotifnya. Sahabat, saya cukupkan sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.